Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku ya. Oke, kali ini kita kembali lagi ketemu di markasnya Brewo Audio ya, ataupun di rukonya Mas Brelor. Kali ini ada kejutan yang sangat istimewa ya. Karena apa? Karena Megatron sudah dibawa pulang lur, dan di sini Megatron sudah parkir di depan rukonya Mas Bre ya. Penampilannya seperti ini lur, Megatron ini kelihatan tinggi banget ya, kelihatan sangar banget. Ini kalau dari truk-truk kontainer mungkin masih tinggi ini lur ya, ukurannya. Sini tempat parkirnya ini nanti di mana lur ya, kira-kira ya? Kalau di sini nih nggak mungkin. Ini soalnya nanti biasanya ada parkir tamu-tamu itu ya. Parkirnya truknya Brewo kalau mau ngejob biasanya di sini juga lur. Karena barang-barangnya ada di sana ya, ada di dalam ruko yang paling ujung timur ya, kita paling ujung kanan kalau dari sini lur. Itu juga rukonya sudah mulai dibangun ya, untuk yang tengah-tengah yang di sana sudah jadi. Ini Mas Bre gak main-main lor. Rukonya yang ini aja ada 7 pintu ya. Ini 7 pintu, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini aja kalau jadi semua nanti ada 14 pintu lor, rukonya Mas Bre ini ya. Dan infonya nanti Megatron mau dibikinin tempat sendiri untuk parkir ya, di sebelah timurnya sini kemarin katanya Mas Rama, tapi gak tahu pasnya di mana lor. Mas Bre. Oke, kita lihat lebih dekat lur ya, penampakan Megatron ini. Kemarin sudah saya review waktu di vertikal karoseri ya, tapi sayangnya kemarin belum dibawa pulang, dan alhamdulillah kali ini udah sampai di markasnya Brewo. Ini bannya double lur ya, jadi ban Megatron ini double, untuk yang belakang double kali dua kiri kanan ya lur. Jadi ini bukan box single ya. Bukan roda single ya. Nah, ini hidrolisnya, sistem hidrolisnya ada di sebelah kanan sini lor. Ini hidrolisnya ini gede banget ya, besar banget ini pompanya ini lor. Oke, kita lihat yang sebelah kiri kira-kira ada apa enggak ya. Tampilan fisiknya secara keseluruhan seperti ini lor ya. Jadi ini kemarin dirubah, kemarin warnanya kuning ya, untuk kepalanya sekarang menjadi hijau. Keren sekali ya. Nanti catnya mungkin mau dirubah juga sama Mas Bri ya, biar kelihatan lebih keren ini. Untuk yang hitam penguncinya ini lor ya, jadi sistem penguncinya ada 4 ya, kiri 2 kanan 2. Oh ternyata yang di sebelah kiri juga ada ini lor, ada hidrolisnya ya. Ini. Jadi ini semua serba otomatis ya. Nah, kayak begini lor. Ini tangki BBM ya, tangki bahan bakar ini juga diperbaharui lor. Untuk belakang pakai sistem dongkrak ya lor. Jadi ini nanti kalau misalnya sudah diberdirikan ataupun diparkirkan ya, ini nanti sistem sistem dongkraknya difungsikan ya. Ada dua lor, kiri dan kanan ya. Sana. Terus di sini juga ada pompa hidrolis ini. Untuk apa itu ya? Untuk kabinnya masih tetap ya. Ini kemarin kalau nggak salah Mas Bre masangnya ini masang apa nih, atapnya kabin ini di anu ya, di turen, di apa itu namanya lor, di mebel yang kemarin waktu sunatan anaknya, nggak Mas Bre lupa saya.
untuk uji coba nanti infonya itu mau di uji coba tanpa box dulu ya. Jadi tanpa speaker kok, tanpa box. Jadi box dipasang nanti terus di naikkan tanpa speaker seperti itu loh. Nah, ini power clip ya, power clip Komatsu 25. Ini biasanya untuk loading kalau mau ngejob ya, kalau mau berangkat ngejob kayak loading ini. Rejing-rejingnya brewok kalau pas tanggapan. Rejingnya lampu ini ya, sama rejingnya lenre. Mas Bro ini enak lho ya, kalau bangun di depannya ini langsung ada penggilingan pasir koral dan batu ya. Jadi Mas Bro kalau mau datang kan cuma tinggal dibawa ke seberang jalan aja udah sampai. Lur, untuk box Megatron sendiri itu nanti pakai box apa ya? Dragon ya, Lur. Dragon kalau enggak salah itu. Dan posisinya berada di dalam gudang ini. Sudah yang ke berapa? Ke 4 ya, Lur. Dan ini masih dikunci ya. Belum ada orang karena ini masih pagi. Untuk launchingnya ini ya, yang paling ditunggu ini launchingnya loh. Launchingnya sama uji cobanya juga sih. Launchingnya itu nanti kapan, terus uji cobanya itu nanti seperti apa hasilnya ya. Kita semuanya pada penasaran. Karena brewok ini sibuk loh, terutama masalah bagi waktu ya. Karena jobnya itu terus menerus dan ada project Megatron ini, terus juga ada paketan ya, penjualannya juga itu rame banget, makanya nggak sempet. Ini dulu itu saja ya informasinya. Dan ini ada paketan lho, ding. Kita spill bentar, ini paketan box ya, box ketulup ini loh. Ada paketan box ketulup atau box vakum ya, 4 subwoofer. Terus yang ini infonya kalau nggak salah ini ke Jambi lor. Ini ke Jambi. Sama yang ini kemana ya? Kurang paham saya. Jadi paketannya brewok itu hampir setiap hari ada. Oke lur, terima kasih ya. Itu saja infonya dari saya. Mudah-mudahan nanti segera di launching ya sama Mas Bre Megatronnya, karena ini sudah ditunggu-tunggu para fans, terutama fan-fan PPDD ya, fan-fan Brewok Audio lur. Dari seluruh penjuru dunia itu ada ya. Dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri pun banyak ini yang penasaran dengan amunisi barunya Brewok Audio ya, Megatron. Oke, terima kasih dulurku. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.